Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah. Meet again with Mr. Budianto. Through the Midnori 2 channel in the sport, physical education, and health lesson. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 3 Gaza dan kelas 3 Al-Quds, Midnori 2. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat-sehat saja ya, Nek? Alhamdulillah. Baik, ketemu lagi dengan Mr. Budianto dalam tema yang sama, masih tema 3, subtema 1.4. Baik, anak-anakku, yang berubah adalah di subtemanya. Pada pekan ini atau minggu ini, temanya adalah kita sama, tapi subtemanya adalah mendribel bola atau memantulkan bola. Ya, dokter teman kelas 3, hari ini kita belajar memantulkan bola. Baik. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, kelas 3 Gaza dan kelas 3 Al-Quds. Fungsi daripada temanya masih bergerak seimbang, teratur, dan kuat. Nah, di mana di sini kita bergerak seimbangnya itu dengan bola. Alhamdulillah. Bergerak seimbang dan teraturnya dengan bola. Yang dimana kita akan menggunakan medianya bola sebagai bantuan untuk kita melakukan gerakan keseimbangan dan teratur. Nah, di sini teman-teman nanti boleh menggunakan macam-macam bola. Mr. Budianto, di sini ada bola kasti, ada bola pingpong, ada bola handball, ya. Nih, nanti teman-teman kalau ada bola basket juga boleh. Atau ada bola plastik juga boleh, ya. Yang penting ketika dipantulkan dia memantul, ya. Ada macam-macam bola. Jadi teman-teman tidak usah sulit untuk mencari menggunakan bola apapun boleh. Ya, baik. Anak-anakku kelas 3 Gaza, sebelum kita melakukan teknik memantulkan bola, kita harus memperhatikan kondisi bola yang kita gunakan. Kalau mempunyai kita menggunakan gulungan plastik, tidak bisa kita pantulkan dari bawah ke atas, ya. Jadi gimana untuk teknik awal? Teknik awal kita berdiri sejajar, kemudian kita cuma menggunakan bola handball, ya. Di tangan Mr. Budianto ada bola handball, ada bola kasti, dan ada bola pingpong. Kita gunakan bola handball dulu, ya. Kemudian kita arahkan telapak tangan kita ke bagian luar bawah, kita arahkan seperti ini, ya. Pantulkan satu. Boleh juga kita memantulkan berulang kali, ya, seperti itu, ya. Boleh kan? Boleh satu. Teman-teman baru belajar, satu kali tangkap. Boleh 1, 2, 3, ya. Kemudian kita coba dengan bola kasti. Sama juga. Satu. Kemudian 1, 2, 3. Oke? Baik, kita coba lagi dengan bola tenis meja. Satu, dua, tiga. Oke? Nah, sekarang kita lakukan sambil berjalan dengan bola kasti. Sedikit sambil berjalan, ya. Nih, bola kasti kita pantulkan. 1, 2, 3. Sambil melangkah, ya. Melangkah, bukan berjalan. Oke, kita ulang. 1, 2, 3. Nah, teman-teman memperhatikan langkah dan pantulannya. Kita ulang. 1, 2, 3. Kita ulang dengan kaki, ya. 1, 2, 3. Nah, baik anak-anakku kelas 3 Gaza dan kelas 3 Al-Quds. Jadi untuk subtemanya adalah memantulkan bola ke lantai dan kita kembali menangkapnya. Oke, baik anak-anakku kelas 3 Gaza dan Al-Quds. Untuk pekan ini teman-teman hanya menonton link videonya saja. Jadi teman-teman menonton link videonya dan mempelajarinya. Jadi teman-teman tidak perlu mengirimkan tugasnya pekan ini. Nah, untuk tugasnya adalah, tugasnya apa, Mr. Budianto? Tugasnya teman-teman nanti membuat video minimal durasi, maksimal durasi 1 menit tentang memantulkan bola. Dua cara. Pertama, cara pertama adalah memantulkan bola satu kali ditangkap.
kemudian memantulkan 3 kali sambil berjalan, ya. 1, 2, 3. Oke, 3 langkah. Jadi teman-teman berjalan 3 langkah sambil memantulkan bola. Yang pertama, 1, tangkap. Sambil berdiri sejajar. 1, tangkap. Kemudian yang kedua, memantulkan. 1, 2, 3. 3 langkah sambil dipantulkan. Tidak boleh terjatuh. Harus konstan, ya. Harus seimbang. Baik, anak-anakku kelas 3 Kaza dan kelas 3 Coach. Mr. Budianto telah menyampaikan materi subtema pekan ini adalah memantulkan bola bergerak secara seimbang dan teratur. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan Mr. Budianto. Ingat, untuk tugasnya dikumpulkan pekan depan. Pekan ini teman-teman hanya menonton dan mempelajari link videonya saja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan Mr. Budianto dalam pembelajaran tema berikutnya. Dan tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bye-bye.